Sama Mio aja tuh, gue sama Ranel nanti nyusul. Gue jemput Ranel dulu deh, kalian duluan. Ini bahaya nih, bahaya nih, bahaya nih. Ini sangat-sangat bahaya nih. Mio, Gemet ya. Ini kan sama-sama suka sama Mutia nih ya. Berduaan. Udah, berantem ini. Berantem ini. Parah sih, Fanny malah ditinggal. Orang lagi berantem. Ini kayak kucing sama guguk ini ya. Ini Gemet kucing, Mio-nya guguk gitu kan. Ini berantem nih pasti nih. Oke. Nah, ini ketemu ya. Akhirnya ketemu juga nih Neng Mutia nih. Oke. Mutia, Mutia. Wih, gila. Neng, si Neng kemana Neng? Mutia sayang, aduh. Ayo pulang sama AA. Ya, Mio ngomel nih. Jangan mau Mut, gue kan pacar lu. Waduh. Ribut ini pasti ribut. Mutianya tambah pusing. Nanti cebur ke danau nih. Parah nih, gak ada yang mau ngalah nih antara Bang Gemet sama Mio nih. Parah nih Mio nih, parah emang. Halo, back lagi di channel. Bang Gemet. Ya, hari ini kita bakalan lanjutin lagi cerita gacanya ya. Harusnya hari ini tuh game ya. Tadi seperti biasa Bang Gemet bilang game gacha, game gacha, game reaction maksudnya gitu ya. Tapi karena ini benar-benar nanggung banget ya cerita dari Mutia dan Babang Gemet, jadi langsung aja kita selesaikan ya yang part 5 dan 6 ya, karena di sini ada 6 part nih. Oke, jadi sebelum dimulai ya, ini Babang Gemet mau kasih tahu doang nih bahwa hari ini tuh sebenarnya Babang Gemet masih kurang enak badan, tapi untuk menghibur para meders ya Babang Gemet paksain coy ya, nggak boleh lemah-lemah coy. Waduh, sakit tuh jangan dilemah-lemahin coy, apa nggak boleh dimanja, sakit tuh tidak boleh dimanja, jadi harus tetap menghibur meders ya. Nanti kalau misalnya kadang-kadang suka batuk-batuk, mohon maaf ya karena emang lagi kondisi kurang fit ya. Kalau kalian yang udah lihat snap dari Babang Gemet ya, yang belum follow silahkan di follow nih di sini atau di sini ya, silahkan di follow. Ya, thank you banget nih yang udah doain kemarin, yang udah doain Babang Gemet buat cepet sehat ya. Alhamdulillah tidak dalam sehari langsung sehat coy ya. Oke, jadi kita bakalan lanjutin lagi gacha live-nya, tapi sebelum dimulai Babang Gemet juga lagi nih mau terima kasih banyak buat kalian yang udah nge-like tembus lagi like goalnya lebih dari 10.000 like. Wow. Ya, the power, hashtag the power of meders. Ini dia nih, mantep jiwa coy ya. Dan thank you banget yang udah nggak spoiler ya, buat para meders yang nggak spoiler, thank you banget ya. Kita di sini langsung lanjutin aja part 5 dan part 6. Seperti biasa, bagi yang belum subscribe jangan lupa di klik tombol subscribe dan di like. Hari ini nggak usah ada like goal, terserah like-nya sebanyak-banyaknya, pokoknya sebanyak-banyaknya like ya, tapi nggak ada like goal. Jadi langsung inisiatif dari meders semua ya. Tetap banyak like ya. Oke, let's go. Kita langsung ke part 5 di sini. Part 5 dan part 6 kayaknya udah selesai ya, karena Mio kemarin bilang cuma ada 6 part sih ya. Ya semoga aja nanti ada kelanjutannya dari cerita di sini ya. Oke, kita langsung lihat aja ya. Di sini kisah cinta YouTuber Minecraft muka Mutia dan Gemet yang part ke-5. Oke. Seperti biasa, tidak boleh gede-gede nanti kuping Babang Gemet sakit coy. Oke, let's go. Nah, ini udah enggak terlalu gede. Sip. Oke. Kita masuk ke ceritanya coy ya. Oh iya, tunggu ya. Kemarin itu terakhir sampai si Mutia itu cabut ya. Jadi di sini udah ada kumpul semua, di sini ada Ranel, Mio, Vania, Gemet, dokter kurang Apip, si Apip sama si siapa namanya Grace. Semoga aja nanti di cerita ini ada ya. Kita langsung babat langsung 2 part ya, kita langsung habisin aja. Pasien tidak ada ruangan. Waduh, kemana nih ya? Si Mutia tiba-tiba kabur kemana? Lu sih bukannya jagain malah enak-enakan tidur. Berantem nih lo. Kok gua? Lo juga ngapain keluar coba sama Vania? Aduh. Oh, no. Main salah-salahan. Mutia kan kabur. Kan jadinya ini dia. Udah jangan berantem. Ranel begitu mulu lagi. Ngapain coba? Mending bantu gue, keram nih gak bisa gerak. Ya Allah Robby. Lagi situasi genting masih aja ngelawak. Bener-bener ini Ranel ya. Parah gak dibantu woy. Waduh, kacau ini gak dibantu. Temennya lagi keram, parah. Tolong mama, ya Allah. Mau nyari kemana coba sekarang? Bingung juga sih harus nyari kemana si Mutia. Mana ya, ke rumahnya kali. Tadi gue lewat sini ada orang yang mirip Mutia lewat taman. Oh ya, gue juga lihat.
Berarti emang sebenarnya Mutia kayaknya lagi pengen ke taman, lagi mau sendiri sih. Oke, Babang Gemet, Mio dan Vania ini mau ke taman, coy ya. Sama Mio aja tuh, gue sama Ranil nanti nyusul. Gue jemput Ranil dulu, kalian duluan. Ini bahaya nih, bahaya nih, bahaya nih. Ini sangat-sangat bahaya nih. Mio, Gemet ya. Ini kan sama-sama suka sama Mutia nih ya. Berduaan. Udah, berantem ini. Berantem ini. Parah sih, Vania malah ditinggal, orang lagi berantem. Ini kayak kucing sama guguk ini ya. Ini Gemet kucing, Mio-nya guguk gitu kan. Ini berantem nih pasti nih. Oke. Mau ikut gue? Udah, ikut aja. Ya, gue juga terpaksa ngikutin lo demi Mutia. Ih. Mutia sayangku. Saja. Najis Mutia masih apa tuh? Apa tadi bilang apa? Najis Mutia masih milik gue. Wow. No 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 no. Wow. Oke. Ini persaingan ke ini ya. Ha, milik lu. Mimpi jelas-jelas milik gue. Lah kan orang udah kagak ada nih. Bagaimana gimana ya? Ngomong sama siapa coba? Kemana tuh si Mio? Main tinggal lagi kan? Babang Gemet kesel dah di sini, karakter Babang Gemet tuh rada sangat-sangat blow on gitu loh. Blow onnya tuh tingkat kuadrat gitu loh. Parah emang ini. Woi, Mio tunggu gua. Iya, ditinggalin Babang Gemetnya, parah-parah kikik ya. Ranil ada dah ini Ranil. Ini Ranil idiotnya di lebih lagi dibanding Gemet ini ya. Keramnya udah begini lagi. Evan tolong gue, keram parah kan, enggak jelas Ranil emang ini. Caranya ditampol. Ditampol. Terus lalu dah, gimana? Dorongnya dorong. No. Parah, muka licik ya Vania, muka licik Vania mau dulu sih. Siap-siap ya. Parah nih diapain nih Vania ini? Kita lihat. Boset dilempar bangku. Parah. Van masih keram. Ya Allah, Robi. Diapain lagi nih sama Vania nih? Tolong. Diapain lagi nih? Udah gitu aja, sini ikut gue. Ini Ranil ada daya masih bercanda aja, orang lagi genting gini ya. Ya Allah, begitu sekarang jalan nih, parah. Nah ini tadi ketemu di sini ya si Mutia ya. Kemana sih? Gak tahu juga tadi arah sono sih. Nah benar ya, arah sana. Penasaran nih Mutia ngapain nih kabur dari rumah sakit. Mau ikut kagak? Bohong-bohong dibilang gitu kan. Gak usah bawa. Buseh. Galak kali nih ya. Oke. Nah ini baru nyusul ya. Vania sama Ranil baru nyusul nih. Kita udah duluan. Di sini baru ada Ranil. Buruan apa Nel? Astaga. Ini bentuknya lain lagi nih. Oh masih sama. Bentuknya masih begitu ya. Sabar coba mbak. Ya Allah. Ngapa begitu ya Allah. Sini cepetan keburu sore. Ciran ada dari pakai keram segala, lagi keadaan genting keram gitu loh. Waduh, nyarinya di kali coy. Nganyut kali ini Mutia. Nyarinya di kali nih. Nih ada coy, Mutia. Si Gemet nyarinya di rumput, ada daya deh ya. Babang Gemet bener-bener ini. Halo, ada apa, ada orang? Sial gak ada, ya Allah. Woi Gem, lo pernah ketemu Mutia di mana? Gue kan tidur. Babang Gemet tidur kan. Kampus. Selain itu di taman. Oh, taman yang waktu itu yang ketemu Babang Gemet. Nah, dari belakang kampus bener nih. Ini Babang Gemet baru enggak? Jenjanya di sana lagi ngegalau nih, sama kayak Babang Gemet kalau lagi galau di sono, coy. Yeah. Kayak di tempatnya waktu itu ya. Bener-bener di situ. Kasih kemungkinan besar di situ ya. Semoga ada, please. Please. Oh my god. Bener dong, Mutia sama Bang Gemet kalau galau sama tempatnya ya. Wedidididi. Jangan-jangan. Iya. Aduh. Ini lagi galau nih dia, coy. Mutia, oi. Mutia lucu juga gak pakai yang apa sih, yang kembang-kembang itu ya. Tangan lagi sakit nih coy. Lah terus? Bener-bener. Nah ini ketemu ya, akhirnya ketemu juga nih Neng Mutia nih. Oke. Mutia. Wih, gila.
Neng, si Neng kemana Neng? Mutia sayang, aduh, ayo pulang sama AA. Iya, Mio ngomel nih. Jangan mau Mut, gue kan pacar lu. Waduh. Ribut ini pasti ribut. Mutianya tambah pusing. Nanti cebur ke danau nih. Parah nih, gak ada yang mau ngalah nih antara Bang Gemet sama Mio nih. Parah nih Mio nih, parah emang. Mending pulang sama gue aja. Waduh. Pusing-pusing jadi Mutia pusing nih. Eh, ada Ranel, ada Ranel. Mana Ranel? Stop. Weh, sekarang Vania nih. Vania yang nengahin ya. Gak kasihan sama Mutia. Iya, Mutia lagi sakit nih, malah debat coy ya. Mutia pusing tau gak sih lihat tinggal kalian kayak anak kecil gini. Emang enak lu mampus diomelin. Ayo Mut, kita tinggalin aja mereka. Ipar. Oh no. Parah, apa kita tinggalin lu wanita. Lihat tuh, Mio sama Bang Gemet. Sedih banget, sedih. Gak ada dipilih. Hah? Ini gara-gara lo, jangan bilang pada berantem, berantem nih. Oke, okay, Bang Gemet tinggalin juga. Lah, ngapain Mio? Wah, banyak ikan di sini. Gak apa-apa, berarti ini gak apa-apa sih, bagus-bagus ya. Ya, bagus ya Mio ya. Dia juga rada blow on, ini Mio-nya juga blow on. Di sini orang-orang cowok-cowoknya pada blow on semua kayaknya dah. Asli. Mantan ini bisa bikin tenang semua. Tenang ya, suasananya, oh banyak ikan gitu ya. Kalau soal Mutia, ini kenapa nih? Apa gue ngalah aja ya? Mio mau ngalah dia, yaudahlah gue mundur aja. Wow. Asal Mutia bahagia, gue juga bahagia. Wow. Oke, ternyata di sini yang ngalah malah si Mio ya. Hanya karena permasalahan pemaham. Hanya karena kesalahan pahaman. Kenapa bisa serumit ini ya masalahnya? Iya, pastilah namanya juga salah paham pasti rumit guys ya. Astagfirullahaladzim. Kenapa ini Rana datang makasih begitu boy? Ini lucu sih nih. Mio tolong gue, ada-ada aja emang. Astaga kuyang. Kuyang. Masa aduh, masih aja begitu nel. Benar-benar. Nih gue bantu dikerek-kerek nih. Dikeretek. Dibantu nih, dibantu. Buset ditendang parah-parah. Gimana nikmat parah-parah ditampol. Ditampol ditendang, mantap. Udah bener nih kayaknya. Rana udah bener. Ya tidur parah. Tidur enggak? Oh, enggak. Kenapa sih Mut? Kok bisa kabur dari rumah sakit? Aduh, Mutia lagi galau banget, guys. Jangan bilang lu takut disuntik ya. Ya kali, lagi galau ini dia pasti. Enggak kok, Van, bukan itu. Galau dia pasti. Pasti galau nih. Terus kenapa? Karena gebua sama si Miu ini nih. Parah ini. Gue gak bisa lihat Mio sama Gemet berantem kan. Bener kan? Bang Gemet terbilang. Cuma gara-gara ngerubutin gue. Jujur kalau disuruh milih gue bingung Van. Gue belum bisa move on dari Mio. Ya Allah. Ternyata butuhnya seberdek. Masih cinta sama Mio. Guys lah, berarti sebenarnya di sini yang harus mengalah ini Babang Gemet guys ya ini ya. Ternyata si Mutia ini sebenarnya masih cinta sama Miu coy. Aduh, kalau Babang Gemet tahu Babang Gemet akan mengalah guys. Gak apa-apa yang penting dia bahagia. Wadang, sadap, sadap. Lihat, gue sih masih sayang sama Miu kan. Aduh, tapi di lain sisi kesian sama gue aja nih. Gue juga terlanjur sayang sama Gemet. Waduh. Parah-parah ya. Kalau gitu masalahnya sih ya mau gak mau. Mau gak mau apa nih? Lo harus pilih salah satu Mut. Gue gak bisa ya. Gak bisa nyakitin dua-duanya dia berarti ya. Gue gak mau nyakitin perasaan mereka buat kedua kalinya. Dan gue gak mau ada salah satu dari mereka yang sakit hati karena gak kepilih. Oh sumpah gue pusing denger masalah gini. Jadi kayak Mutia gak bakal milih dua-duanya nih, fix banget nah. Tuh lu gak pilih kedua-duanya, nah, bener kan? Gak pilih kedua-duanya nih. Miu, waduh parah, Miu parah. Masuk kamar cewek sembarangan, Miu masuk kamar cewek sembarangan. Pilih Gemet aja deh, gue mundur. Waduh parah ini masuk kamar cewek tiba-tiba langsung ngomong gitu ya.
Maafin aku Miu, ya Allah nangis guys. Ya santai aja ini. Ini jadi pahlawan malah Miu ini ya. Parah emang bangke nih Miu ini bikin ini ya. Dah gitu aja, gue mau balik duluan gue. Strong banget ini Miu nih. Semoga lo langgeng ya Mut. Widih. Gila, strong kali Miu, strong kali. Waduh. Miu, gue harus gimana Van? Ya udah, mau Bang Gemet, sama Bang Gemet. Udahlah, lagian udah enggak udah jelas kan ya kan? Udah jelas udah. Miu memutuskan buat enggak memperjuangkan lu lagi. Nah, betul banget. Udah berarti sekarang lu masih sama Gemet. Tapi jujurnya gue kesian sih sama Miu, jujur aja sih. Tapi Van, kenapa nih? Siapa ayo? Parah! Kira-kira siapa yang bakal Mutia pilih? Penasaran kan? Tunggu kelanjutannya. Hanya di Kisah Cinta YouTuber Series. What the heck? Gak ada yang dipilih? Wah parah ini, berarti kayaknya masih ada kelanjutannya deh ya. Ini tamat, ini kayaknya masih ada kelanjutannya ya guys sih. Coba kalian komentar, ini kira-kira masih ada kelanjutannya apa enggak nih? Ini nanggung banget, nggak ada yang dipilih coy. Oh di sini ada Nevin Gaming coy. Ada Nevin Gaming. Kalian bisa lihat Gemet, Mutia, Afi, Vania, Grace, Ranel, Miu, Nevin Gaming, Bubu, Oza. Ini Nevin Gaming, Bubu sama Oza belum keluar. Berarti ini masih ada lanjutan ya guys ya. Ini kayaknya pasti masih ada lanjutan ini. Karena belum ada Nevin Gaming, Bubu sama Oza nih. Fix banget ini masih ada lanjutannya. Oke beres, mungkin cukup sampai disini dulu untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah subscribe Babang Gemet, udah nge-like yang banyak, udah support video-video Babang Gemet ya. Semoga kalian terhibur dan kalian suka. Mungkin nextnya mungkin ada gacha live lagi yang bagus, nanti Babang Gemet reaction lagi. Tapi untuk Kisah Cinta YouTuber ini yang Mutia sama Gemet ini udah tamat, tapi kayaknya masih bakal ada lanjutannya. Jadi kalau kalian mau ada lanjutannya, tinggal bilang aja ke Miu, suruh lanjutin lagi nanti Babang Gemet reaction, oke? Okay? Jadi thank you banget nih ya, yang udah subscribe, udah like. Dan yang belum follow nih, belum follow Instagram Babang Gemet, kalau di follow di sini. Atau di description di bawah, oke? Okay? Oke, okay, jadi sekali lagi, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Sekali lagi, thank you banget, oke? Okay? Sampai di next video berikutnya, see you next video. Bye-bye, love you.